Suami saya di kafe ya, di kafe Calit. Terus saya samperin ke sana karena ada perlu juga sama dia. Tiba-tiba saya lihat dia lagi video call sama cewek. Berhubung saya penasaran, saya minta HP-nya dia. Terus dia nggak nerima karena diminta HP-nya. Ya udah saya ajak pulang, saya tarik. Dia nggak mau juga. Sempet cekcok di situ. Terus dia mulai kasar kan dari situ. Saya teriak minta tolong. Tiba-tiba setannya datang kan buat melerai. Nah, saya tarik lagi, dia mah mukul muka bagian kiri sama sini, pelipis sama ini kahang. Dari situ cekcok lagi, saya ajak pulang dia tetap nggak mau. Saya tarik bajunya dia nggak mau. Saya tanya lagi itu apa yang nelpon tadi video call siapa, dia ngelak, dia ngomongnya saudara. Tapi dia tetap nggak mau ngasih HP-nya. Pas di depan juga, di depan kafe di parkiran ya, dia sempat narik tangan saya yang sana ini, ditarik, terus tangan ini ditarik ke belakang sini sambil nyekik bagian ini. Itu luka berapa jahitan? 3 jahitan, kena batu gitu? Iya, batu pentalan. Kejadian seperti ini sering terjadi atau gimana? Sering, jadi selama 3 tahun ini sering kejadian kayak gini. Bukan sekali dua kali, dulu aja saya sampai pernah apa di tengah jalan diturun di mobil ditendang ya sampai keluar mobil, diseret baju saya sampai sobek, ini merah semua kesini bekas luka gitu. Bulan kemarin kan disini rokok. Bulan kemarin ini ada bekas rokok sengaja di ini tempelin di muka saya kan. Bulan apa itu? Juni kalau nggak salah. Bekas lukanya juga masih ada.